Nama Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK RI, Muadjir Effendi tiba-tiba masuk radar bakal cawapres untuk Ganjar Pranowo. Dikutip dari Tribun News, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, potensi masuknya Muhajir karena ia mewakili sosok dari Muhammadiyah. Sedangkan dari Nahdlatul Ulama atau NU, menurut Basarah pihaknya sudah mendapatkan figur bahkan lebih dari satu. Basarah berujar, ormas keagamaan yang menaungi Muhajir merupakan pihak-pihak yang turut membangun bangsa Indonesia. Sementara itu Muhajir yang ada di lokasi yang sama, tampak santai menanggapi namanya yang masuk bursa cawapres. Muhajir hanya memastikan bahwa Muhammadiyah bukanlah partai politik. Adapun, saat ini sudah ada beberapa nama dari sejumlah golongan, seperti menteri, tokoh agama, hingga tokoh politik yang masuk dalam bursa cawapres Ganjar. Sebut saja Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menparekraf Sandiaga Uno. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!